Bagaimana kita berada pada akhir zaman, waktu yang orang memandang sunnah ini sebagai satu benda yang pelik. Kita duduk dalam keadaan kita hidup dalam sunnah Nabi SAW, dia panggil salih semat al-hayatu bisunnat nabawiyah. Kehidupan kita seperti berlandaskan sunnah Nabi SAW. Dan siapa yang beramal dengan sunnah Nabi SAW di akhir zaman ni, waktu yang penuh dengan fasad ni, memang satu yang pelik. Betul lah Nabi SAW sebut, Islam datangnya dagang, ghuraba, dan dia akan kembali dagang. Orang dagang ni tuan-tuan, dia main ni orang pandang pelik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa nusalli wa nusallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlu nuqdatan min lisan yafqahu qawli. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira ilallah ma sya'allah. La yasrifu su'a ilallah ma sya'allah. Ma kana min ni'matin fa minallahi ma sya'allah. Wa la hawla wa la quwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'd. Yang dihormati Ustaz pengacara majlis, yang dihormati Tuan Imam, pengerusi masjid, nazir masjid, para asatizah alim ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan sedang hadirin dan hadirat yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang limpah kurnia, inayah, taufik. Di sisi Allah kita dipertemukan pada malam ini. Saya baru sampai daripada nikah. Hari ini hari pertama saya mula balik tugas ceramah MC beberapa hari. Saya ni tuan-tuan tadi naik wheelchair. Saya ingat kot dekat ni, rupa-rupanya parking sana sampai sini. Aduh, boleh tahan sakit kaki. Saya injek tuan, putus ACL dekat lutut. Urat dekat dalam lutut tu putus tuan. Jatuh bicycle. Hari jatuh bicycle-nya Ustaz Azhar Idrus, saya jatuh pagi, dia jatuh petang. Tapi pagi tu saya rasa macam saya jatuh teruk dah. Tengok-tengok apa ni Ustaz Azairul jatuh lagi teruk kan. Allah, kita doakan kebaikan kepada guru kita. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan yang sebaiknya kepada dia. Dan doa-doa kat saya samalah ni. Nak sambung balik tak? Kena buat operation lah kot kan. Wallahu'alam tuan, tengoklah nanti jadi macam mana. Baik tuan-tuan sekalian, hari ni kita nak bincang tentang mengamalkan sunnah Nabi SAW dalam kehidupan kita. Kita berada pada akhir zaman. Terdapat riwayat-riwayat menyebutkan, di antaranya tuan-tuan sekalian, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah kitab daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man tamassaka bisunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati shahid. Maksudnya barang siapa yang berpegang kepada sunnahku ketika umatku berada dalam kerosakan, maka baginya ganjaran 100 orang, 100 orang yang syahid. Pertama, tercatat dalam Az-Zuhud Al-Kabir. Yang keduanya daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati shahidin. Barang siapa berpegang pada sunnahku ketika umatku berada dalam kerosakan, maka baginya 100 ganjaran 100 orang mati syahid. Tercatat dalam kitab Misqah Al-Masabih. Dan seterusnya tuan-tuan, satu hadis yang lain, Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, salli ala sayyidina Muhammad, al-mutamassiku bisunnati inda fasadi ummati lahu ajru syahidin. Orang yang berpegang kepada sunnahku ketika umatku sedang rosak, maka baginya ganjaran mati syahid. Tercatat dalam kitab Muj'am al-Aswad. Kedudukan hadis-hadis ini tuan-tuan, walaupun daif, kita nak tengok kelebihan-kelebihan dan ataupun ada kebenarannya. Bagaimana kita berada pada akhir zaman, waktu yang orang memandang sunnah ini sebagai satu benda yang pelik. Kita duduk dalam keadaan kita hidup dalam sunnah Nabi SAW, dia panggil salih semat al-hayatu bisunnat nabawiyah. Kehidupan kita seperti berlandaskan sunnah Nabi SAW.
Dan siapa yang beramal dengan sunnah Nabi SAW di akhir zaman ni, waktu yang penuh dengan fasad ni, memang satu yang pelik. Betul lah Nabi SAW sebut, Islam datangnya dagang, ghuraba, dan dia akan kembali dagang. Orang dagang ni tuan-tuan, dia main ni orang pandang pelik. Kalau tempat kita ni, ada orang luar main nak berdagang tempat kita. Sekarang ni orang dah Tehran dah. Kalau dulu-dulu, kampung kita tu tiba-tiba ada satu orang main daripada jauh, dia main nak berdagang tempat kita. Orang akan pandang dia pelik. Pakaiannya pelik, perbuatannya pelik, kelakuannya pelik, makanannya pelik, semua orang pandangnya pelik. Tuan-tuan, tuan-tuan faham ke saya cakap apa ni? Macam tak apa nak faham je. Tuan perlu translator kah? Mutarjim. Jadi subhanallah, Nabi kata Islam datang ni macam tu. Dan Islam nanti akhir zaman akan datang macam tu. Orang yang beramal dengan Islam, orang yang hidupnya dalam Islam, orang yang berpakaian macam orang, sebenarnya macam orang Islam, dia dipandang pelik, dipandangnya tak baik, dipandangnya elok, dipandangnya macam ghuraba, macam orang dagang. Dan sungguh tuan-tuan, kita berada pada zaman dan waktu tu. Waktu Nabi SAW sebut dalam riwayat tadi, menyatakan bahawa apa? Siapa yang dapat beramal dengan sunnah Nabi SAW, hidupnya dalam sunnah, berpegang yang sunnah Nabi SAW ni, ganjarannya seumpama 100 orang mati syahid. Sebab apa? Susahnya berpegang dengan sunnah Nabi SAW pada akhir zaman. Dan tak ada tuan-tuan reference yang paling cantik dalam kehidupan kita, melainkan reference kita ialah dengan Nabi SAW. Tuan-tuan nak apa? Tuan-tuan nak reference apa? Tuan-tuan nak kehidupan berkeluarga? Nabi SAW berkeluarga. Tuan-tuan boleh rujuk kepada kehidupan keluarga Nabi SAW, macam mana Nabi SAW manage keluarga dia. Tuan-tuan nak bincang tentang anger management. Tuan anger management, pengurusan marah, macam mana nak manage marah. Kita pergi sampai dia apa, dia panggil semat ambil counseling ke apa ke situ. Dia panggil pergi jumpa doktor apa dia? Doktor Sek, doktor. Ha? Tak apa nak bunyi nampak. Ha ni, supaya dah boleh nasihat bimbing dan macam mana nak manage anger. Nabi SAW ajak kat kita anger management. Tuan nak cerita tentang macam mana nak apa ni, tumbuh-tumbuhan. Nabi SAW cerita macam mana, Ustaz Simak tuan-tuan, Nabi SAW pernah berkebun, Nabi SAW jadi seorang penternak, Nabi SAW jadi peniaga. Nak cerita tentang macam mana nak berniaga, macam mana zakat, macam mana Ustaz Simak, Nabi SAW larang orang-orang menipu dalam perniagaan. Tuan-tuan nak cerita tentang pengurusan hidup, nak cerita tentang peribadi, nak cerita tentang kecantikan, nak cerita, semua Nabi SAW tunjuk kat kita. Pasal apa? Pasal Nabi ni dia kuduah hasanah. Dia kuduah hasanah. Petunjuk Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling cantik, role model yang paling hebat, yang paling cantik itu Nabi SAW. Maka tuan-tuan, kita hidup, sepatutnya hidup kita ni hidup berlandaskan kepada sunnah Nabi SAW, daripada bangun tidur sampai tidur balik. Nampak faham kan maksud saya? Cantik tuan-tuan. Saya susun buku ni. Buku ni, bila saya duduk terfikir kan, macam mana kehidupan kita kalau sepanjang perjalanan kehidupan kita daripada bangun tidur sampai tidur balik, macam mana nak follow apa Nabi buat sepanjang hari? Apa Nabi buat sepanjang hari? Daripada Nabi bangun tidur sampai tidur balik, Nabi SAW bangun pagi-pagi, apa Nabi SAW buat? Yang kita boleh tiru sebab kita pun macam Nabi SAW. Nabi SAW manusia. Allah tak jadikan Nabi SAW daripada kalangan malaikat. Kalau Nabi di kalangan malaikat, tuan-tuan, susah kita. Malaikat tak makan. Kita nak makan. Macam mana kita nak rujuk kepada urusan tentang makan sedangkan Nabi kita tak makan? Para Nabi, para malaikat tak berkahwin. Macam mana kita nak rujuk kepada Ustaz Syamad, tuan-tuan, urusan pada dia tak melakukan demikian? Maka Nabi SAW, tuan-tuan, Allah pilih di kalangan manusia supaya kita boleh jadikan dia sebagai role model kehidupan dalam kehidupan kita sepanjang hari kita. Baik tuan-tuan sekalian, apakah kelebihan-kelebihan kita ikut sunnah Nabi SAW dalam kehidupan kita? Yang pertamanya tuan-tuan, ikut cara hidup ni, ikut meniru ni ialah disebabkan cinta. Orang cinta ni dia suka tiru orang yang dia cinta. Tengok, kalau kita cinta kat seorang, kalau kita cinta kat seorang, yang pertamanya tuan-tuan, kita suka sebut nama dia. Nah, ni biasalah kan, macam orang tengah bercinta selalu sebut nama. Waktu tengah peak cinta tuan-tuan, tahu waktu nak baru lepas kahwin. Oh, baru lepas kahwin ni waktu tengah peak cinta tu. Tuan-tuan tengok tiap-tiap hari dalam Facebook dia ada cerita pasal isteri dia. Apa ni? Nak keluar pada rumah ni, baru keluar pagar rumah dia, tulis dah kat dalam Facebook, dah rindu dah, tunggu tak petang nanti nak balik. Apa ni?
Saya lagi nak balik daripada ofis pun nak balik ni. Dalam perjalanan balik dah nak bertemu bidadari. Ha ni, rindu bidadari. Mesej lah kat dia yang berbual dalam Facebook tu buat apa? Berapa ramai orang termuntah tengok post tu tahu tak? Masuk tandas pun rindu. Wah, muntah tuan. Astagfirullahalazim. Tak, dia seronok luah perasaan dia. Pasal apa? Orang cinta macam tu. Tak sedap marah dia. Kita lupa semua tu ya. Tuan-tuan, suka sebut nama, suka sebut nama. Orang cinta macam tu. Maka, bila kita bersama dengan Nabi SAW, mencintai Nabi, bahkan mencintai Nabi syarat kesempurnaan iman. Jangan main-main. Cinta kat Nabi SAW, syarat kesempurnaan iman. Kata Nabi SAW, salli'a ala sayyidina Muhammad, la yu'minu ahadukum, hatta aku nak ahabba ilai min walidihi wa walidi wa nasi ajma'in. Tak sempurna iman saudara kamu sehingga dia mengasihi aku, kata Nabi SAW, lebih lagi daripada kasih kepada ibu bapaknya, lebih dia kasih kepada anak pinaknya, lebih dia kasih kepada manusia seluruh. Tak sempurna iman kita kalau kita tak cinta kat Nabi lebih daripada kita cintakan mak kita, anak, anak-anak kita, manusia seluruh. Tapi kalau kita cinta kat orang, kita suka sebut nama. Kalau kita cinta kat Nabi, kita rajin. Rajin apa? Selawat kepada Nabi SAW. Selawat. Selawat-selawat Nabi SAW. Banyakkan selawat Nabi SAW. Tak rugi orang selawat. Tuan-tuan nak apa? Tuan-tuan nak kelebihan apa? Tuan-tuan rasa banyak dosa, tuan selawat kat Nabi SAW. Salli ala sayyidina Muhammad. Man salla alayya salatan. Siapa yang berselawat kepada Tuhan satu selawat. Wahidatan. Satu selawat. Sallallahu alaihi. Sallallahu alaihi asharan. Maka Allah akan berselawat pada dengan 10 selawat. Allah akan mengurniakan kepadanya 10 pahala. Dan Allah akan mengampunkan kepadanya 10 dosa. Dan Allah akan mengangkatnya 10 darjat. Dalam satu riwayat. Tuan-tuan rasa tuan-tuan banyak dosa, tuan-tuan selawat pada Nabi SAW. Tuan-tuan rasa macam salli ala sayyidina Muhammad, gelisah, rasa sempit, rasa apa, terbeban dengan macam-macam benda dalam kehidupan, sempit, tuan-tuan selawat pada Nabi SAW. Orang sahabat kata, Rasulullah, aku ni banyak doa, doa macam-macam doa dah aku panjat Rasulullah, hari ni aku nak puntuk pada waktu pada kamu untuk aku selawat pada kamu Rasulullah. Berapa banyak aku nak selawat pada kamu Rasulullah. Nabi SAW sebut, salli ala sayyidina Muhammad, terpulang pada kamu banyak mana kamu nak selawat. Dia kata, salli ala sayyidina Muhammad, kalau demikian Rasulullah, rubuk 1/4 daripada hari itu aku nak, daripada waktu aku nak selawat pada kamu Rasulullah. 1/4 kan, daripada 24 jam, 1/4 dia apa? 6 jam lah lebih kurang. 6 jam nak selawat pada Nabi SAW. Nabi kata apa? Bagus. Tapi lagi banyak lagi bagus. Demikian Rasulullah. Kalau demikian Rasulullah, satu, saya lihat semak, separuh. Separuh daripada hari itu aku nak selawat pada kamu Rasulullah. 12 jam. Separuh daripada waktu aku nak selawat pada kamu Rasulullah. Rasulullah kata bagus. Lagi banyak lagi bagus. Cabaran ni, kata Rasulullah, kalau macam ni Rasulullah, seluruh hari itu aku nak peruntuk aku selawat pada kamu Rasulullah. Kata Nabi SAW, salli ala sayyidina Muhammad, kalau demikian Allah akan melepaskan segala gundah gelisah kamu dan Allah akan mengampunkan seluruh dosa-dosa kamu. Tentang rasa sempit, tentang rasa gelisah, tentang selawat, selawat. Banyakkan selawat tentang kepada Nabi SAW. Alhamdulillah. Tuan-tuan ada doa tuan-tuan yang tuan-tuan rasa nak Allah makbulkan, tuan-tuan selawat pada Nabi SAW. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, terdindingnya doa seseorang ialah dengan selawat kepada Nabi SAW. Maksudnya terdinding doa kita tu sebab kita tak selawat pada Nabi SAW. Seorang lelaki mai doa, 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 Nabi kata apa? Gelojohnya kamu ni. Kamu pujilah Allah, selawat pada Nabi SAW, kemudian kamu berdoa lah sesuka kamu. Nak makbul doa tu dan selawat pada Nabi SAW. Seorang pemuda bertemu dengan salli ala sayyidina Muhammad, salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, satu hari salli ala sayyidina Muhammad, ulama duduk tawaf Kaabah.
Lalu tuan-tuan, dia berjumpa dengan seorang budak dulu, selawat, 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 tak berhenti-berhenti, selawat, 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 tak berhenti-berhenti. Kemudian tuan-tuan kata, pasal apa budak dulu selawatnya? Walhal kan waktu selawat tu, waktu tawaf tu macam-macam doa boleh minta dengan Nabi SAW, ajak kita macam-macam doa minta. Tu waktu makbul doa, pasal budak selawat je, dia tak buat amalan melainkan selawat. Lalu Ustaz Simat habis-habis daripada tawaf tu, dia jumpa budak tu, dia kata, anak saya nak tanya Ustaz, pasal apa yang waktu tawaf ni selawat je, tak buat doa lain, tak buat zikir lain? Dia kata, Ustaz Simat minta maaf, dia kata, waktu tahun lepas mai umrah dengan ayah, mai haji dengan ayah, tiba-tiba dalam perjalanan tu ayah dia sakit, dan kemudian Ustaz Simat ayah dia meninggal. Waktu meninggal tu ayah dia, wajah ayah dia jadi berubah, jadi hitam. Dia kata, dia punya takut lah, dia kata, pasal apa? Kisah ni tercatat dalam kitab Mukashafa Al-Qurub, Al-Qulub, karangan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Lalu tuan-tuan Simat, lalu subhanallah Simat, dia kata, bila ayah dia berubah jadi hitam, dia kata, takut lah, dia kata, apalah yang ayah dia buat sampai ke tahap wajah ayah dia jadi hitam macam ni? Dia menangis ketakutan dan sampai dia tertidur di sisi jenazah ayah dia. Dalam tidur tuan-tuan, dia bermimpi jumpa seorang lelaki mai, wajah putih cahaya, dengan jubah dia putihnya. Kemudian dia mai duduk di sisi kepala ayah dia tu. Kemudian Ustaz Simat tanya pada budak ni, apa yang berlaku pada kamu? Dia kata, salam Allah Syed Muhammad, ni saya ni sedih ni, ayah saya ni, saya kenal dia ni orang baik, kenal ayah ni orang baik, tiba-tiba waktu ayah mati ni jadi macam ni, saya takut jadi aib yang sangat berat kepada ayah saya ni, sebab orang kenal dia sebagai orang ibadat. Lalu subhanallah Ustaz Syamad, lelaki tersebut pegang usap muka ayah dia, tiba-tiba berubah wajah dia jadi jernih. Kemudian lelaki tu pun nak bergerak api, dia pegang tangan lelaki, kaki lelaki tu. Dia kata, Tuan, Tuan ni siapa dan apa yang telah berlaku pada ayah saya? Dia kata, ayah kamu ada melakukan kesilapan dalam hidup dia, mengundang murka Allah dan Allah tandakan pada kematian. Tapi dia mohon pertolongan daripada aku, dan aku datang menolongnya berkat selawatnya kepada aku. Ada benda yang dia duk buat. Apa dia? Dia suka selawat kat Nabi SAW. Dan Nabi mai itu pasal apa? Pasal nak tolong dia berkat, berkat selawat dia. Rabi'atul Adawiyah, ini pun catat dalam kitab. Rabi'atul Adawiyah ni tuan-tuan anak keempat lah, Rabi'ah yang keempat. Waktu dia lahir tuan-tuan sekalian, salli Allah Syed Muhammad, tak cukup kain, nak tutup, nak selimut dia pun tak ada kain. Miskin ayah dia. Lalu tuan-tuan salli Allah Syed Muhammad, sedih ayah ni, pasal apa? Kesian kat baby tu, sejuk-sejuk di kota Basrah. Tiba-tiba tuan-tuan, dia doa kat Allah, minta-minta, ya Allah berilah pertolongan, berilah pertolongan, minta merayu kat Allah. Malam tu tuan-tuan, salli Allah Syed Muhammad, tidur, mimpi jumpa Rasul SAW. Oh tuan-tuan, kita kena ni, nak kena bagi usaha juga nak mimpi jumpa Nabi. Nah, tahu kita duduk sambut maulid ni tuan-tuan, tahu pasal apa? Tahu pasal apa? Pasal kita tak dapat nikmat macam para sahabat Nabi dapat dulu. Para sahabat kata, dulu kawan sahabat-sahabat Nabi SAW tak sambut pun maulid macam kita. Kan? Tuan saya dengar kata kata. Sahabat dulu tak sambut, kalau nak cerita cinta, sahabat dulu lagi cinta pada Nabi SAW lebih dari kita. Tapi mereka tak sambut pun maulid. Tuan-tuan, para sahabat Nabi SAW, dia dapat kemuliaan. Tahu apa? Yang kita tak ada. Tahu apa? Mereka duduk dengan Nabi SAW. Tiap-tiap hari tengok wajah Nabi SAW. Dapat tengok wajah Nabi ni, nikmat Allah saja yang tahu. Allah saja yang tahu betapa nikmatnya tengok wajah Nabi SAW. Kita ni tuan-tuan, harap-harap dapatlah tengok wajah Nabi SAW waktu hidup ni dalam mimpi. Minta bagi dapat tengok. Siapa dapat tengok wajah Nabi SAW dalam mimpi dia, satu kemuliaan untuk dia.
Berkata Syekh Fahmi Zamzam, baru ni saya ada program maulid dengan dia. Syekh Fahmi kata apa? Ada orang, dia mimpi jumpa Nabi, kata Nabi SAW, tapi kulit gelap, hitam, macam negro, dia kata. Dia kata, ni siapa? Tapi semua orang kata dalam mimpi itu, ini Rasul SAW. So, dia kata, ini Rasul SAW. Dia kata, aku Rasulullah SAW, tapi kulit hitam. Dia kata Syekh Fahmi Zamzam. Lalu subhanallah, SAW. Dia kata, betul kata Nabi SAW? Betul Nabi SAW. Tapi pasal apa kulit hitam? Bukan sebab Nabi tu kulit hitam, tapi sebab dia pakai spek hitam. Dengan maksud, apa yang dia lihat itu terhasil daripada mata dia ataupun sifat yang ada dalam diri dia. Kita tengoklah mimpi bukan pakai mata ni, tuan-tuan. Waktu orang rabun tidur tak pakai spek, mimpi cari spek. Malam mimpi tapi tak nampak sangat, mimpi apa, pasal apa? Spek tak pakai. Ada ke tu? Tak ada. Orang tidurlah mimpi, tuan-tuan. Mimpi ni dia tengok mata hati. Betul tak ni? Apa faham kat cerita apa ni? Jadi apa yang duk hijab dia sampai dia tak nampak kesempurnaan Rasulullah? Bukan Rasulullah tak sempurna, tapi hati dia ada masalah. Itu pun dia dapat juga kemuliaan melihat Rasulullah SAW. Ibarat orang sakit, kata Syekh Fahmi Zamzam. Ibarat orang sakit, dia pahit mulut, makanan tu sedap. Orang lain makan semua sedap. Main dia, dia tak sedap makanan ni. Bukan sebab makanan tak sedap, tapi mulutnya pahit sebab dia sakit. Demikian kata Syekh. Orang yang tak mampu untuk melihat kesempurnaan Rasulullah dalam mimpi dia, bukan sebab Rasulullah tak sempurna, tapi sebab dia, hati dia yang tak sempurna. Ada sakit dia, ada dosa dia, ada apa. Faham tak maksudnya? Tapi paling tidak dia dapat juga kemuliaan mimpi untuk berjumpa Rasulullah. Boleh jadi hidayah dan kebaikan. Siapa yang dapat mimpi berjumpa Rasulullah SAW, itu satu kemuliaan Allah pilih untuk dia. Tuan-tuan, seorang lelaki, dia nak teringin nak tengok Rasulullah SAW dalam mimpi dia. Teringin sangat-sangat. Dia berjumpa dengan guru dia, ngadu kat guru dia, "Wahai Syekh, saya teringinlah nak tengok wajah Nabi SAW dalam mimpi ni. Teringin sangat-sangat." Lalu Syekh kata apa? "Mari rumah saya. Malam ni tidur di rumah saya." Oh, dia kata, "Malam ni mimpi jumpa Nabi lah. Dapat tidur rumah Tok Guru dia. Tok Guru dia suruh tidur kat rumah dia. Malam ni mimpi jumpa Nabi lah." Sebelum tidur, Tok Guru dia bagi apa? Bagi dia makan samak ikan. Ikan yang dia apa? Dia buat apa? Letak air kat bawah tu. Letak ikan kat atas. Steam. Haa, lebih kurang tu lah. Tengok ni. Tuan-tuan, bagi makan ikan tu, tak bagi air. Air tak sedap. Ayak tak sedap. Tak bagi ayak. Bagi makan ikan, tak bagi minum air. Tuan-tuan boleh bayang tak? Makan ikan. Melekat ni pasal kat sini. Lepas tu, Selain Allah Syed Muhammad, nak minta kat Tok Guru segan. Takkan Tok Guru tak tahu kot. Malu nak minta. Tidur tuan-tuan ni, tengah duk berasa melekat dekat ni. Tidur juga. Tuan-tuan agak kalau dahaga sangat macam tu, tidur malam tu mimpi nampak apa? Mimpi jumpa apa? Jumpa air lah tuan-tuan. Jumpa telaga punya luas lah. Minum tak hilang dahaga. Minum tak hilang dahaga. Bangun pagi, Tok Guru dia tanya, "Semalam mimpi apa?" Oh, dia kata, "Tok Guru ni dahsyat kasyah tu." Boleh tahu mimpi apa? "Mimpi apa?" Dia kata, "Mimpilah duduk kat telaga luar lah. Minum tak puas-puas." Agak-agak pasal apa mimpi macam tu? Dia kata, "Minta maaf lah Tok Guru, nak beritahu lah. Saya semalam saya sangat berkehendak kepada air. Dahaga sangat. Sampai terbawa dalam mimpi." Kata Tok Guru dia, "Demikianlah kamu nak bermimpi jumpa Rasulullah SAW. Aih, apa kena makan ikan? Tak minum air. Dahaga. Mimpi jumpa. Apa kena mengenal mimpi Rasulullah? Kenapa kamu sampai mimpi jumpa telaga tu? Sebab sangat berkehendakkan kepada air. Orang yang sangat berkehendak kepada Rasulullah, dia akan diberi izin untuk mimpi jumpa Rasulullah SAW." Itu saja.
Maksudnya kita ni belum sampai tahap lagi nak bersungguh-sungguh nak jumpa Nabi. Kita duduk sebut je tuan-tuan di mulut kita. Tapi tak sampai pada hati kita lagi ni. Faham tak maksud? Ayah kepada Rabi'atul Adawiyah ni, dia pun tuan-tuan mimpi jumpa Nabi. Sani Allah Syed Muhammad. Bila mimpi jumpa Nabi, Nabi kata kat dia, kamu tulis nota ni. Nabi sebut dia, tulis nota ni dan bawa nota ni pergi berjumpa dengan governor dekat Basrah. Saya tak ingat nama governor tu, saya dah baca kisah tu. Dia kata, minta 400 dirham daripada dia. Kata Rasul suruh bagi dekat kamu 400 dirham. Dia pun tulis, jaga. Tuan-tuan silan, besoknya pergi jumpa governor. Jumpa-jumpa governor. Salih Al-Syah Ahmad. Dia kata, siapa suruh main? Rasulullah suruh main. Ha, sungguh Rasulullah suruh main. Semalam mimpi jumpa Rasulullah SAW. Rasulullah suruh saya main jumpa governor, suruh minta 400 dirham. Pasal apa? Pasal kata Nabi SAW, tuan tak pernah lupa untuk berselawat pada setiap malam 100 kali kepada Nabi SAW pada setiap malam, dan pada setiap Jumaat tuan akan berselawat kepada Nabi SAW 400 kali. Kecuali baru ni, malam baru ni tuan terlupa untuk berselawat kepada Nabi SAW. Maka Nabi suruh saya sampaikan nota ni kepada tuan. Menangis dia tuan-tuan. Demikian juga yang berlaku kepada Salih Samad Khalifah Abdul Hamid, antara khalifah terakhir kerajaan Uthmaniyah. Bila seorang pergi jumpa dengan dia, tuan-tuan sekalian, peniaga pergi jumpa, tuan saya nak pergi jumpa khalifah. Pasal apa nak jumpa khalifah? Sebab khalifah ada hutang dengan saya. Kita, khalifah ada hutang kamu? Ha, pergi, mai jumpa. Jumpa-jumpa. Tuan ada hutang dengan saya. Hutang? Bila masa saya hutang? Kenal pun tak? Tak kenal. Dia kata, cerita sat, dekat mana boleh dapat hutang tu? Dia kata, saya ni seorang peniaga. Perniagaan saya bankrupt. Saya kehilangan duit yang banyak dan kemudian saya hutang-hutang yang sangat banyak. Dan saya mengadu kepada Allah dengan sungguh-sungguh pengaduan. Mengadu sampai satu malam Allah izinkan saya untuk berjumpa dengan Nabi SAW. Waktu dia berjumpa dengan Nabi SAW dalam mimpi, Nabi SAW sebut dekat dia, pergi jumpa Hamidku. Nabi sebut, kamu pergi jumpa Hamidku dan minta tolong dengan dia. Dia dengar-dengar perkataan Hamidku, Hamidku. Apa Nabi kata? Hamidku. Woi, tuan-tuan. Dalam mimpi tu Nabi SAW gandingkan nama dia tu seolah macam sangat sayang. Tuan-tuan boleh bayang? Tuan-tuan boleh faham tak? Tuan-tuan dengar. Allahu Akbar. Nabi kata apa? Hamidku. Dia kata, tuan selalu berselawat kepada dia. Tapi malam tuan-tuan dah terlupa untuk berselawat. Subhanallah. Dia ambil uncang mah dia dalam leci dia. Nah, ambil. Apa yang Nabi sebut tentang saya? Hamidku. Ambil lagi. Bagi lagi. Apa yang Nabi sebut tentang saya? Hamidku. Ambil lagi. Bagi lagi. Apa yang Nabi kata tentang saya? Hamidku. Ambil lagi. Bagi lagi. Sampai pembantu dia kata apa? Cukup, cukup tuan. Cukup, cukup. Tak cukup lagi kah? Tanya orang tu. Cukup dah. Tuan, cukup, cukup, cukup. Kamu telah bagi dekat dia hampir habis harta yang kamu miliki. Kamu nak serah dekat dia. Dia kata, wahai tuan, dia kata kat pembantu dia, tidak ada tandingan perkataan Nabi Hamidku tu kalau nak dibandingkan dengan dunia dan segala isi yang ada dalam. Tuan-tuan silam masuk sini. Masuk isyak dah. Dari. Ha? Kan? Tuan jangan jumpa YB mbak kita pula lagi. Pergi jumpa YB mbak kita kan. Lalu hutang apa kan. Assalamualaikum YB. Semalam saya mimpi jumpa Rasulullah. Suruh meminta hutang dengan tuan. Hutang apa? Dia kata, tuan lupa selawat. Saya memang tak selawat. Kita berhenti sahab untuk selawat. Untuk selawat, untuk isya. Untuk azan insyaAllah. Falyatallahu syukurlah. Allahu Akbar.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahu wala. Tu di antara contoh-contoh tuan-tuan sekalian bagaimana musallin alaihi wasallam berselawat ni punya banyak kelebihannya. Maka apa alasan lagi untuk kita tak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tuan-tuan nak syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti di akhirat, tuan-tuan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma satu benda je tuan-tuan. Sayalah saya risau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila sebut, seorang sahabat tanya, ya Rasulullah, akhbiruni bi'amali yadkhuli jannah wa yuba'iduni 'anna. Wahai Rasulullah, beritakan, ceritakan kepada ku amali yang akan masukkan aku pada syurga dan menjauhkan aku daripada neraka. Kata Nabi SAW, laqad sa'ata 'an 'azim. Kamu bertanya ni, benda ni besar sangat. Besar sangat benda yang kamu tanya ni. Tapi Allah akan permudahkan kepada orang yang Allah nak permudahkan untuk dia. Maksud dia, walaupun kadang-kadang benda tu berat, tapi kalau nak memudah kat seorang tu, Allah mudah kat dia. Tapi ingat, kalaupun benda tu ringan, kalau nak bagi susah kat orang tu, susah. Sama dengan selawat Nabi SAW. Apa beratnya selawat kan? Takkan kita tak tahu selawat kot? Semua orang tahu. Paling tidak, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim. Ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim sampai innaka hamidun majid. Takkan yang tu pun tak tahu. Tapi pasal apa susah sangat kita nak selawat pada Nabi SAW. Sampai orang suruh kita selawat pun kita tak boleh selawat tuan-tuan. Tahu waktu mana orang suruh kita saja ukutlah saja-saja nak duduk atas kereta nak selawat sambil berjalan selawat. Tak boleh nak buat. Kalau saja-saja nak selawat sendiri-sendiri, tak boleh nak buat. Orang suruh selawat pun kita tak boleh nak buat. Teruklah tuan-tuan. Tahu bila orang suruh kita selawat? Waktu orang sebut nama Nabi, kita kena
Selawat. Daripada tadi saya duduk cakap ni, kita bercerita tentang Nabi ni, berapa kali tuan-tuan sambut dengan selawat? Nabi SAW kata, orang paling kedekut ni, orang kedekut ni ialah orang yang bila sebut nama Nabi, kamu tak selawat. Nabi SAW sebut, malaikat Jibril naik panjat waktu Nabi SAW naik tangga. Nabi kata, malaikat Jibril doa, buat dia celakalah. Siapa yang sebut nama kamu, dia tak selawat pada kamu, Rasulullah. Nabi kata, amin. Nabi aminkan doa malaikat Jibril SAW. Suha, tuan-tuan, Saudara Zaman. Faham tak ni? Jadi yang pertama, bila kita cinta kat seorang, kita akan rajin sebut nama dia. Yang kedua, bila kita cinta kat seorang, kita rajin nak ikut dia. Ikut dia dalam kehidupan. Waktu anak-anak kita, tuan-tuan sekalian, tengok dia punya Facebook dia. Eh, rambut ni buat ni. Pergi potong belah kat sini sebelah. Ha, menipis tepi ni. Toreh main kat sini. Tak. Pasal apa buat rambut ni? Korea, dia kata. K-pop. Tak pasal apa ni? Idola dia. Dia tiru lah. Zaman Maui menang Akademi Fantasia, tuan ingat tak? Tuan kenal nak Maui? Bayar cakap dengan Tok Wali yang tak faham. Zaman tu semua pekat botak kepala. Anak-anak kita pekat botak kepala habis. Cikgu dia lega tak payah gunting rambut budak. Semua botak. Pasal apa mama kat tiru kepala dia. Kita akan cenderung untuk tiru siapa orang yang kita suka. Maka tak ada orang yang lebih hebat untuk kita tiru melainkan Nabi SAW dalam kehidupan. Faham tak maksudnya? Baik, tuan-tuan sekalian semua. Yang pertama, mengikut itu tanda cinta. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, bila kita ikut Nabi SAW, tahu dapat apa? Kita dapat cinta Allah kat kita. Kata Nabi, Allah sebut dalam Quran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, jika kamu benar mengasihi Allah, maka ikutlah aku. Niscaya Allah akan mengasihi kamu. Kalau betul kamu cinta kepada Allah, ikut aku, kata Nabi SAW. Tahu dia dapat apa? Allah akan kasih kat kamu. Yang kedua, wa yaghfir lakum dhunubakum, Allah akan ampun dosa-dosa kamu. Innallaha ghafurur wallahu ghafurur rahim, sungguhnya Allah Maha mengampun lagi Maha pengasihannya. Salli ala sayyidina Muhammad. Tak ada bila Allah cinta kat kita, kita jadi apa? Bila Allah cinta kat kita, kita ikut Nabi SAW dalam hidup kita. Cara pakai, tiru Nabi SAW. Pakai serban, tiru Nabi SAW. Sayyidina Muhammad, cara berjalan, tiru Nabi SAW. Sayyidina Allah Sayyidina Muhammad, cara bercakap, cara senyum, cara hormat orang, akhlak, tiru Nabi SAW. Dia dapat apa? Allah cinta kat dia. Tahu tak, bila Allah cinta kat kita, kita jadi apa? Dalam satu hadis Nabi SAW sebut, bila seorang itu beramal dengan amal-amal sunnah sehingga aku mencintainya, maka pada kita sebut, akulah yang akan menjadi matanya dengan mata dia itu dia melihat. Akulah yang menjadi matanya yang dengan mata itu dia melihat. Maksud dia apa? Mata dia tak akan tengok benda yang Allah tak redha. Faham tak? Telinga dia tak akan mendengar perkara yang akulah yang akan menjadi telinga yang telinga juga mendengar. Dia mendengar. Maksud dia, telinga dia tak akan dengar benda yang Allah tak redha. Akulah yang akan menjadi tangan yang tangan itu dia memegang. Akulah yang akan menjadi kaki yang kaki itu dia berjalan. Apabila dia minta, apabila dia meminta sesuatu, aku akan kabulkan. Kalau dia meminta pertolongan, maka aku akan beri pertolongan. Maka hidup dia ni, tuan-tuan, dalam bimbingan Allah. Hidup dalam guidance Allah. Dia tak akan buat sesuatu melainkan apa yang Allah redha untuk dia buat. Seronok tuan-tuan kalau jadi orang macam ni. Dia panggil apa tuan-tuan? Taufik. Ha. Taufik. Ni kita main ni dapat taufik lah. Taufik ni dia main lepas hidayah. Dulu-dulu kita junior tak tahu apa, serabut. Faham ni? Sebab tak kenal apa, jauh pada Allah. Pun Allah bagi hidayah kat kita. Mula main masjid. Bila mula main masjid, duduk dalam majlis ilmu. Pertama Allah bagi taufik ni macam mana? Dia mudah nak buat baik. Nak main doa, ada je lapang waktu doa kat dia. Nak baca Quran, ada je Quran kat dia. Nak sedekah, ada je. Entah sekalian. Tentang perasaan nak kadang-kadang tabung lalu. Faham ni? Kalau Allah nak pemudah kat dia tuan-tuan, dia suruh, ada je duit dia nak tahu. Besar tuan-tuan, sedekah ni jangan main-main. Ya, main.
Sebab tu Allah sebut dalam Quran, orang mati bila dia minta balik, nak balik ke dunia, dia minta buat apa? Minta buat apa? Sedekah. Tahu pasal apa? Tentang-tentang satu kisah dalam tafsir, dalam kitab Salih Al-Asih Muhammad, Imam Imam At-Tabari. Dia cerita ada seorang lelaki zaman Bani Israel buat ibadat 60 tahun buat ibadat, sampai ke tahap Salih Al-Asih Muhammad tak pernah buat dosa, duduk tempat ibadat tu 60 tahun buat ibadat. Tiba-tiba Salih Al-Asih Muhammad dia keluar daripada tempat pengibadatan itu, dia terjumpa dengan seorang perempuan. Duduk 60 tahun tak pernah berjumpa dengan siapa-siapa, keluar-keluar jumpa orang perempuan. Tuan-tuan boleh bayang tak jadi macam mana? Yang tak lawa pun lawa, ya men. Lihat ni. Dengan memin tuan-tuan, lelaki. Sungguh tuan-tuan nak buat macam mana Allah jadi macam tu kan? Zuyyina linnasi hubbu syahawat minan nisa kan. Lelaki ni Allah jadikan yang suka pada orang perempuan. Kalau lelaki suka orang lelaki, dia panggil kunyit. Kalau perempuan suka perempuan tak tahu, tapi lelaki dia akan suka perempuan, perempuan suka lelaki-lelaki. Oh, macam mana? Dia kata ustaz tak apalah. Siapa kata ustaz tak apa? Serupa hampa lah. Kalau ada main ustaz mana duduk main ceramah kata apa, saya tak apa, perempuan telanjang depan saya pun okey, saya tak ada masalah apa-apa. Itu menunjukkan ustaz tu ada masalah tuan-tuan. Ni ujian kuat dengan perempuan ni. Dia keluar-keluar 60 tahun tak berjumpa siapa, keluar-keluar jumpa seorang perempuan. Cantik pula tu. Perempuan tu pujuk-pujuk, akhirnya berzina kan. Tapi orang baik bila dia berzina tuan-tuan sekalian, dia menyesal lah, dia silap lah, aku tak patut buat macam ni lah, pasal apa. Dia menyesal sungguh-sungguh, menyesal. Sehingga dah tak lalu nak makan dah pun, aku tahu lah sia-sia lah, 60 tahun aku buat amal, pasal apa lah, di hujung-hujung aku buat macam ni pun sebagainya tuan-tuan. Akhirnya ada seorang lelaki-lelaki mai, tuan, saya lapar boleh minta makan tak? Dia ni dah gelisah ni, dah susah hati sangat dah. Menyesal sangat dosa. Ada roti, ada dua keping. Nah, ambil lah kat kamu. Bagi kat orang tu. Pergilah kamu. Lepas tu dia susah hati. Akhirnya dia meninggal, tuan. Dia meninggal. Orang yang berzina tu tadi. Tuan-tuan, bangkit depan Allah. Tengok-tengok. Pahala dosa berzina tu lebih berat daripada 60 tahun punya pahala amal. Ha. 60 tahun punya pahala amal. Dengan satu zina ni. Satu zina ni. Lebih berat daripada 60 tahun punya pahala amal. Tuan-tuan takut saya. Tuan-tuan jangan duk berasa macam kita ni nanti pi depan Allah pahala banyak dosa sikit tuan. Tahu tak pasal apa? Walaupun umat Nabi Muhammad SAW Allah bagi apa? Tuan-tuan buat satu baik tuan-tuan buat, Allah kira sampai 700 kali ganda tu sedekah tu. Paling kurang 10 kali ganda Allah kira kebaikan. Tuan-tuan niat yang nak buat baik, Allah bagi pahala dah. Tuan-tuan buat satu baik, Allah ganda 10 kali ganda sampai 700 kali ganda. Tuan-tuan niat nak buat jahat, Allah tak kira lagi niat tu, sampai tuan-tuan buat benda tersebut baru Allah kira dosa dia. Tapi Nabi duk cerita ada orang pergi padang mahsyar tuan-tuan sekalian, dosa banyak pahala sikit. Logik tak tuan-tuan pagi-pagi bangkit buat satu baik, buat satu jahat? Satu jahat ni satu dosa, satu baik 700 kali ganda. Logik tak tuan-tuan pergi depan Allah, tiba-tiba dosa banyak, pahala sikit? Logik tak? Faham tak aku cakap apa ni? Macam tak pernah nak faham macam ni. Kalau nak bagi sama satu dosa dengan satu baik tadi ni, kena buat 700 jahat baru sama dengan satu baik kan? Betul tak? Jadi logik tak kita pergi depan Allah dosa banyak, pahala sikit? Tak logik tuan-tuan. Betul ni? Tapi Nabi duk cerita ada orang yang dosanya banyak lebih daripada dua pahala dia. Ada orang Ashabul A'raf. Duduk di antara tembok, di antara syurga dengan neraka, dan dosa dengan pahala dia sama banyak. Tu dalam surah Al-A'raf tu. Pasal apa jadi macam tu? Tuan-tuan tahu tak? Jangan confident sangat yang kita pergi depan Allah, amalan kita semua Allah terima. Daripada bangun tadi, bangun tidur tadi, sampai hari ni, sampai waktu ni, tuan-tuan rasa yang mana satu Allah terima ni? Bila buat satu baik, buat satu amalan, naik sampai langit pertama tu, tengok-tengok ada takabur sikit, takabur, turun balik. Naik lepas tu ada riak sikit, turun balik. Naik atas tu sikit ada sum'ah sikit, turun balik. Ada ujub sikit, turun balik.
sampai atas kali tu. Naik tujuh dah tu. Ingat langit tujuh dah. Ada tak ikhlas sikit tu. Tu agak yang mana nak sampai ni? Faham tak ni? Tapi kalau buat jahat, ikhlas tu. Betul tak? Buat jahat ikhlas tu. Tak ada tanda ikhlas dalam amalan apa? Tanda ikhlas dalam amalan, tak mau orang tahu. Itu tanda ikhlas mana? Betul tak? Buat jahat suka nak buat korang tak? Tak, Allah boleh diam. Betul ni? Tanda ikhlas dalam amalan, tak cerita ke orang. Kalau buat jahat, cerita ke orang. Tanda ikhlas dalam amalan, salat Allah Zain Muhammad, tak mau orang tahu. Tak tunjuk ke orang. Kita buat maksiat tak tunjuk ke orang, tak mau orang tahu, senyap seorang-seorang. Tanda ikhlas lah amalan, tak payah tunggu orang suruh kita buat, tu ikhlas. Maksiat siapa suruh kita buat? Tak ada, diri sendiri yang buat. Sebab tu saya takut apa, pahala tak buat baik tuan-tuan. Semua ciri tak ikhlas ada kat situ. Nak tunjuk ke orang sedap bila orang tahu, seronok bila orang puji. Tengok ni, tunggu orang suruh baru nak buat. Tapi dekat maksiat, tak ada siapa suruh. Tuan faham tak ni? Takut yang ni lekat, yang ni tak lekat. Tapi hidup rasa macam, rasanya ada pahala banyak dah. Puasa banyak dah. Mayang banyak dah. Pi masjid tak berhenti dah. Tapi tengok, tak ada. Masa pun tak ada. No. Faham tak ni? Risau kita ni. Tak maksud semak. Jadi subhanallah tak maksud semak. Takut tu. Tuan-tuan. Jadi salat semak tuan-tuan. Allah apa? Allah pemudah dia untuk buat ibadat, dia panggil taufik. Yang kedua, tanda dapat taufik ni tuan-tuan apa dia? Allah tak izin dia buat maksiat. Dia nak buat maksiat, Allah tak izin. Dia nak buat maksiat, Allah tak izin. Tu tanda dia dapat taufik di sisi Allah. Tuan-tuan sekalian. Jadi bila Allah sayang kat orang tu, seluruh hidup dia dalam bimbingan Allah. Yang ketiga, salat Allah Syekh Muhammad tuan-tuan. Bila kita ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang kita akan dapat tuan-tuan? Salat Allah Syekh Muhammad, kita akan dapat pahala kebajikan atas apa yang kita ikut daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pahala dia yang risau. Mendambuh kata ya atas kepala ada pahala dia. Salat Allah Syekh Muhammad, tuan-tuan sikat rambut ada. Sikat rambut pun tuan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu jenis sikat rambut yang kita tak pernah buat. Tuan-tuan tahu tak? Nabi SAW rambut dia panjang. Nabi SAW rambut dia ada tiga jenis. Lima, jumah, wafrah. Lima ni dia melepasi telinga. Tak kira lah dekat lehak ke, dekat bahu ke. Dia panggil lepas telinga, dia panggil lima. Jumah ni rambut yang melepasi, yang duduk di antara leher dengan bahu. Wafrah ni yang rambut sececah bahu. Dan Nabi SAW tak pernah rambut dia melepasi bahu. Sahabat kata, macam ulama sebut, bila sama ada rambut dia memang takat tu saja, ataupun kalau lepas bahu dia akan potong. Dia jaga. Dan cara dia potong rambut bukan macam kita potong ni, melipis ni, lipis ni sebagainya. Dia satu potong aja di belakang. So, dia lipat ke belakang. Rambut Nabi tu. Rambut Nabi bukan kerinting, tak terlalu kerinting dan tak terlalu lurus. Rambut Nabi dia beralun. Tahu tak siapa yang duk sikat rambut Nabi SAW? Tahu siapa yang sikat rambut Nabi SAW? Isteri dia sikat rambut dia. Ni sunnah Nabi SAW. Tuan-tuan, suruh isteri sikat rambut. Rambut pun tak apa ada dah, Ustaz. Bukan tak apa ada, tak ada. Tu sampai ke tahap, waktu Nabi SAW i'tikaf dalam masjid, Nabi SAW suruh kepala dia dekat luar tingkap tu, hulurkan kepalanya keluar tingkap tu, isteri dia sikat rambut daripada luar. Punyalah tuan-tuan Nabi SAW ni sampai macam tu. Nak ajak kita. Mesra dengan isteri. Boleh? Takkan tak boleh sikat rambut sendiri. Tak nak tunjuk. Mesra je dengan isteri. Salih Alaihi Sayyid Muhammad. Isteri Nabi SAW. Kata Aisyah, aku sikat rambut Nabi dalam keadaan aku sedang haid. Maksud bukan setakat dia fresh, bersih. Waktu dia tengah haid pun dia sikat rambut Nabi SAW. Faham ni semua? Ikut je sunnah Nabi SAW, tuan-tuan akan dapat pahala. Yang berikutnya tuan-tuan, bila kita ikut sunnah Nabi SAW, tuan-tuan tahu apa dia? Ada hikmah yang tersembunyi di dalam dia. Tuan-tuan buat je, tuan-tuan akan dapat
disebut sebagai hikmah yang tersembunyi di dalam dia. Mari kita tengok contoh. Antara dia tuan-tuan sekalian, salat ala Sayyidina Muhammad. Ketika tidur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Waktu tidur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi suruh baring daripada arah nah saya. Yang nama Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut salli ala Sayyidina Muhammad. La tatrukun nara fi buyutikum hina tanamuna. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah biarkan api dalam rumah kamu menyala ketika kamu sedang tidur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi pesan, bila tidur padam lampu. Kita faham kalau Nabi suruh padam lampu dengan maksud apa? Lita lah kot zaman Nabi SAW kan. Sagi kot terbakar. Sagi api jatuh terbakar. Lah ni kita tidur mana ada pasang api dan tuan. Kita pasang lampu. Pun tetap sunah ni padam lampu. Tak pasal apa. Mereka buat kajian, saya baca. Rupa-rupanya, bila kita tidur dalam keadaan lampu menyala ni tuan-tuan, apa jadi? Ada sel-sel dalam tubuh badan kita yang aktif, yang sepatutnya dia tak aktif. Sepatutnya tubuh kita rest, tidur, tetapi ada sel dalam tubuh kita yang dia aktif pasal surrounding dia cerah dan dia berasa macam dia kena kerja. Macam itulah yang diceritakan kepada saya. Yang saya rujuk juga pada doktor, betul tak apa yang ditulis tu? Dia kata betul tu Ustaz Syamat. Pasal apa? Dan akhirnya akan menyebabkan ada penyakit-penyakit yang jadi kat tubuh badan kita disebabkan perkara demikian. Betul. So, ikut sunnah Nabi SAW, mesti ada hikmah yang terkandung di sebalik. Itu yang lain Ustaz. Nabi SAW kata, salli ala Sayyidina Muhammad, salli ala Sayyidina Muhammad. Bila tidur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam keadaan ni. Apa? Baring sebelah kanan. Bila kita baring sebelah kanan, salli ala Sayyidina Muhammad. Baring sebelah kanan, Nabi suruh baring sebelah kanan. Baring sebelah kanan, kiri duduk atas. Rupa-rupanya jantung kita ni duduk di atas. So tak ada pressure pada jantung. Perut kita ni duduk belah sini. Salih semak tuan-tuan. Tak ada apa yang pressure dia tekan. Kalau kita duduk sebelah sini, dia akan jadi apa ni? Dia gas, dia push balik naik ke atas. Dia akan jadi heartburn. Macam-macam lah tuan-tuan sekalian, menyakit. Ikut sunnah Nabi pasti ada hikmah yang terkandung di sebalik ni. Ni saya nak pesan kat tuan-tuan, boleh tak? Satu amalan yang kita dah tinggal, Nabi SAW suruh kita buat, tahu apa dia? Makan dalam talam. Tuan-tuan yang main ni, saya nak minta mula pada hari ni kita amalkan sunnah ni. Tuan-tuan tak usah beli talam besar macam tuan-tuan makan kat sini kan. Tuan-tuan, tuan beli talam kecil tu, pinggan kecil. Tuan-tuan yang ada isteri kat rumah, anak-anak dah besar-besar dah ni, anak-anak semua dah keluar lah, tinggal tuan-tuan dengan isteri je kat rumah. Makan dua orang dalam satu pinggan. Sungguh, buat itu. Tuan-tuan tengok, Allah akan tautkan kemesraan. Nabi kata barakah. Bila kita makan, makanan untuk seorang dia akan cukup untuk dua orang. Makanan untuk dua orang dia akan cukup untuk empat orang, kata Nabi SAW. Sebab Allah limpah barakah kepada makan dikongsi. Makan tu. Suap-suap. Suami jangan suap isteri, dia tak perlu makan. Tengok kuku hitam sokok. So, berapa tu bang? Bokok you, tak perlu. Isteri suap suami. Oh, tuan-tuan sekalian. Saya baru hari tu pergi ceramah kat Penang. Lepas tu lepas kunyit, lepas kuliah tu depa ajak pergi makan. Tengok kat meja sebelah tu, pak cik tua kan. Pak cik tua, suami dia duduk sebelah dia, isteri dia duduk suap dia makan. Tuan-tuan tengok, bahagia Allah letak. Suap, yang suap tu tak apalah. Ni yang makan sama-sama ni. Ada anak-anak tuan-tuan balik-balik sekali-sekali, tuan-tuan makan sekali. Makan sekali. Makan sekali.
belajar makan sekali dalam talam. Satu sunnah yang sangat istimewa. Tuan-tuan tengok, hati kita takkan pecah. Dia berkasih sayang. Saya pernah jumpa seorang tuan-tuan. Dia kata, Saudara Syamat, lepas ayah meninggal, kami dapat portion bahagian masing-masing. Tempat cantik tepi laut. Ayah tanah luas. Tanah tepi laut, cantik. Akhirnya, bila faraid, kau dapat sebanyak sikit, kau dapat sikit, kau dapat sikit. Masing-masing buat hotel. Dia buat hotel tahun ni. Abang dia buat hotel tu. Kau ni buat hotel kat situ. Keluarga dia apa? Dia kata, Ustaz, kalau penuh hotel saya takkan hantar kat hotel abang saya. Kenapa sampai macam tu? Kenapa saya pun sampai macam tu? Gaduh ke apa ke? Ustaz, kami tak ada rasa. Pasal apa? Macam bukan adik-beradik. Saya ingat, Ustaz, daripada kecil dulu, mak kami tak pernah ajak kami makan sekali. Rupa-rupanya kesan dia tuan-tuan sampai tua. Boleh tak tuan-tuan lepas benda ni? Tuan-tuan ambil lah. Dalam sehari tu, ada waktu yang kita makan sekali. Saya ingat, waktu kita kecil-kecil dulu, kita takkan makan lagi, ayah tak main makan sekali dengan kita. Mak kita ajak dulu. Sampai ke tahap kita lah ni, boleh tahu mak kita suka makan apa, ayah kita suka makan apa. Tidak ni? Mak kita tahu kita suka, ayah kita suka makan apa. Oh, ayah saya, Allah rahmat ayah saya. Dia suka, mak saya masak asam pedas, perlis punya style. Utara punya style yang saya tu kan. Bukan macam sini, pekat pedas. Kat sana dia. Ayah saya suka minum TO. Bila dia pergi bendang, dia balik lagi, ayah mak saya akan buat yang tu. Kita tahu pasal apa, kita bisa makan dengan dia. Lagi ayah tak main, tunggu. Kita nak makan, tak boleh makan lagi. Tahu apa jadi? Waktu ayah kita meninggal, kita boleh menangis seharian. Tahu pasal apa? Kita sayang kat ayah kita. Anak kita lah ni, dia tak tahu kita suka makan apa. Yang dia tahu, kita duduk pergi nasi kandak tu. Ini nasi kandak tu, nasi kandak tu. Dia kata, ayah suka makan apa? Tu kat nasi kandak tu. Tanya ayah dia, pakcik suka makan kat nasi kandak ni? Bukan, isteri saya tak masak. Tiap hari dia makan kat sini. Tuan-tuan, sayang kita hilang satu suasana keluarga yang tuan anak kita dah tak heran kita, tuan. Anak kita dah tak heran kita. Dia tak sayang kat kita macam mana kita dulu sayang kat mak ayah kita. Pasal kita buang sunnah Nabi SAW ni makan sekali. Ha ni, bulan Ramadan pun macam tu. Tuan tengok. Bulan Ramadan ni kita ada dua waktu, tuan-tuan, yang kita akan duduk sekali. Waktu sahur dengan waktu buka puasa. Memang waktu tu sama, semua orang pun sama. Waktu lah ni mungkinlah kau ni balik lambat, kau ni balik awal, kau ni kat sekolah, kau ni kat tempat kerja. Kau susah nak berhimpun sekali. Itu pun tak makan sekali. Yang ni makan kat situ. Anak-anak ambil nasi makan depan TV. Tidak ni. Suami makan kat luar. Makan kat luar suami tu. Tahu pasal apa? Okok. Okok lagi. Orang belah ni standby kurma, belah ni standby okok kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma laka subhan. Bika amantu alam. Yang mak lah, mak buka peti ais, tepi peti ais tu. Tuan-tuan sekalian, subhanallah, hilang makan sekali. Nah, tuan-tuan sekalian, kemudian hikmah di sebalik kehidupan dalam sunnah Nabi SAW, tuan-tuan, apa dia? Allah jaga kita. Saya pakai serban, tuan-tuan, bukan sebab segak. Tuan-tuan pakai ketayap ni bukan sebab segak. Tahu pasal apa? Pasal kita sayang kat Nabi SAW. Dan dia jadi pelindung kita daripada kita melakukan kemaksiatan. Tu ni. Tu dan tahu tak tadi saya nak main sini kena tahan Roblox. Cerita betul-betul ni. Tengok. Ada Roblox. Pasal apa jam ni? Roblox. Tengok tuan-tuan sekalian, boleh tahan. Tepi. Saya habak kat driver saya, apa kawan saya. Pakai kopiah cepat. Siapa ambil pak buku pihak atas kepala? Buka. Assalamualaikum. Salam. Ni nak pergi mana ni? Tengok semua pakai kopiah cantik. Ni ustaz ni nak pergi kuliah kat sana. Oh, mana ustaz? Buka tengok. Ni ustaz nak pergi kuliah mana ni? Nak pergi Netflix, nak pergi ke KL. Okey. Ni salah ni tak? Tapi tak apalah ustaz ni saya asyik jalan. Dan tengok. Tu kawan saya dia bubuh dekat tu, kat dashboard dah. Kata ambil yang hal ni bagus tu lah, ada kopiah atas dashboard. Kita ustaz jangan salah faham ustaz. Dia pasal apa? Ni kopiah ni untuk Roblox. Betul. Dia kata biasa je ustaz, selamat. Biasa. Tuan-tuan bukan. Kita duduk atas kereta tu pakai kopiah, tuan-tuan nak potong kiri pun cabut kopiah tu.
Ya, orang kata apa pula tu? Bawa potong kiri. Dia jadi perisai kita. Kita bukan baik tuan. Kalau kita baik tak apa. Masalah kita tak baik. Ni benda ni yang duk halang kita daripada kita buat benda tak baik. Kita dulu tuan-tuan, kalau orang Penang kata roplah, tau roplah. Bukan cakap roplah, roplah jingga dia panggil. Memang serabut semua tuan-tuan. Dan bila kita biasa buat maksiat, kita sentiasa terdorong untuk buat maksiat kan. Bila kita dah biasa duduk dalam maksiat, hati kita sentiasa terdorong untuk buat maksiat. Sebab tu, meninggalkan maksiat benda yang pernah, belum pernah kita lakukan, itu lebih mudah daripada meninggalkan maksiat kepada perkara yang pernah kita lakukan. Tengok ni. Meninggalkan maksiat atas perkara yang belum pernah kita lakukan, itu lebih mudah daripada meninggalkan maksiat pada perkara yang pernah kita buat. Sebab kita dah rasa, dah sedap dia, kita dah tahu dah macam mana dia. Sebab kita tak baiklah bubuh ketayak atas kepala tuan-tuan. Dengan ketayak kepala tuan-tuan. Tuan-tuan pergi karaoke tak bubuh ketayak atas kepala? Ha? Kapi juga ke apa? Baru ni apa serbu duduk beratok dekat ni. Dekat apa, empat nombor ekor. Kulang kabut lari apa semua. Apa betul ketayak? Kita buka lah ketayak dulu. Apa ni? Dia kata ni lah fitnah kat saya. Saya bukan nak pergi beli nombor ekor tu. Saya nak pergi beli tiket parking. Kata kadang nak pergi beli tiket parking, pergi lah saya beli label sebelah tu yang dia kena ni buat apa. Tuan-tuan, saya cuma man. Dan orang pun tak teringin nak ajak kita untuk buat maksiat. Jom ajak Dan tu, karaoke. Dan tak boleh ketayak atas kepala dah. Ada seorang jumpa seorang dia ni gangster tu tuan, gangster. Memang gangster betul. Gangster kat KL, lepas tu balik hijrah duduk kat kampung lah ni. Buka peniaga kat kampung, memang gangster. Tapi tak pernah lekang ni, ketayak atas kepala jubah. Saya kata kat dia, saya boleh lah ni sampai tak pernah lekang jubah dengan kopiah. Dia kata, Ustaz, Ustaz tahu tak? Saya ni panah baran. Pantang silap Ustaz, saya sepat panas. Tapi saya tahu yang menyejukkan saya apa? Ni jubah yang saya pakai. Kopiah yang saya pakai. Ni kata, bila saya nak panah badan dia kata, ni saya berasa ni, sunnah Nabi duduk kat badan saya, kopiah duduk atas kepala saya. Saya akan reda. Rupanya tuan-tuan dia jadi shield kita. Lepas tu pakai lah tuan. Belajar pakai serban. Faham tak ni? Dia Ustaz bukan tak mau pakai serban Ustaz. Salah dia duduk tolak di imam tu yang masalah. Apa masalah di imam? Itu Fatihah pun tak betul Ustaz. Jadi jadi imam masalah. Kalau Fatihah tak betul bukan tunggu jadi imam. Semua yang seorang pun tak sah. Betul tak? Ajaklah belajar pakai serban, belajar pakai jubah. Habis seluar Ustaz, bukan sunnah Nabi. Betul? Sunnah Nabi SAW seluar. Tuan-tuan yang pakai ni, yang pakai keplekat. Nanti Nabi SAW kata apa? Pakai keplekat ni Nabi SAW kata, salam ala Sayyid Muhammad. Nabi pakai kain. Nabi pernah pakai kain. Cuma Nabi pesan dekat kita, bila pakai kain, salam ala Sayyid Muhammad, kena pakai macam ni. Mana dia cari tak jumpa lah. Haa ni Nabi kata, qala tasarwalu wa'taziru wa'khalifu ahlal kitab. Haa ni kan, pakai seluar, pakai kain sarung. Berbezalah kamu dengan ahli kitab kerana pakai seluar tak pakai kain sarung. Sebab ataupun sebaliknya lah. Kalau tuan-tuan pakai kain, tuan-tuan pakai seluar kat dalam. Pakai seluar kat dalam. Nabi suruh kita berbeza dengan orang-orang ahli kitab. Depa sama ada pakai kain tak pakai seluar dalam ataupun pakai tak pakai seluar dalam. Tak pakai seluar kat dalam kena sebut elok sikit. Ataupun pakai seluar tak pakai kain kat. Tuan-tuan, tahu pasal apa? Tutup aurat. Bila kita pakai seluar saja di atas, kemudian kita tak pakai seluar kat dalam. Kadang-kadang sujud, kadang-kadang kita naik motor selok tuan-tuan sampai nampak lutut. Tu ni. Kadang waktu kita sujud tu cekang kain tuan-tuan nampak teruang menora. Oh, kat buah. Bukannya elok tuan, buruk. Nampak tak elok. Kadang terdedah aurat kita. Maka belajar muslimat nak bagi suami kita pakai kain pelekat,
beli kat dia kain ni, seluar yang dekat dalam tu, yang macam jubah kita pakai dalam jubah tu kan, ha, pakai seluar dalam dia. Nabi kata apa? Beza kamu dengan ahli kitab. Nah, si mantan. Okey. Baik, so dalam hidup kena belajar-belajar beramal dengan sunnah Nabi SAW. Tuan-tuan, bila bangun daripada tidur, ingat sunnah Nabi SAW. Nabi SAW bersih gigi. Nabi bersih gigi. Mandi, Nabi SAW dalam riwayat, dalam hadis ni, Nabi SAW mandi, biasanya Nabi akan memulakan dengan berwuduk. Bila Nabi nak mandi, Nabi wuduk dulu. Kita pun belajar macam tu. Ambil mandi, waktu nak mandi, wuduk dekat shower, ambil wuduk dulu. So, muka, basuh lengan, basuh kepala, basuh kaki. Kemudian ambil air di tapak tangan, letak kat atas kepala, 3 kali. Kemudian baru Nabi SAW basahkan seluruh tubuh dia. Faham tak ni? Kemudian Nabi SAW pakai baju. Nabi SAW pakai baju, Nabi akan pakai baju daripada kanan dulu. Nabi akan pakai kanan dulu. Pakai baju tangan kanan, masuk tangan kanan, kemudian masuk baru masuk tangan kiri. Seluar pun sama. Nabi SAW pakai kaki kiri kanan dulu, kemudian pakai kaki kiri. Tanggal kiri dulu, kemudian baru kanan. Waktu tanggal seluar, tanggal kiri dulu, kemudian baru tanggal kanan. Pakai kasut kanan dulu, kemudian kiri. Tanggal kiri dulu, kemudian kanan. Ada doa muslimat, apa yang elok-elok. Nabi kata, hijab dia antara pandangan jin dan aurat seorang muslim. Nah, bila kita buka baju ni, semua orang nak tengok tu badan kita, tuan. Nah, bukan sekat manusia, jin pun nak tengok. Nah, manusia tuan-tuan boleh tutup-tutup semua, depa tak tengok, tu pun depa pasang CCTV punya nak tengok. Mana depa buat CCTV kecil tempat cakok lah apa semua, tuan-tuan bubuh dekat ni apa semua punya nak tengok tu. Tapi jin tuan-tuan tak payah, dia boleh tengok. Macam mana nak hijab pandangan dia supaya dia tak tengok? Kata Nabi SAW, baca salawat ala si Muhammad, bismillahilladzi la ilaha illa hu. Bismillahilladzi la ilaha illa hu. Apa yang elok? Bismillahilladzi la ilaha illa hu. Nah, yang lelaki ni apa yang banyak sangat ni? Bukan orang teringin nak tengok pun. Malaikat tengok, astagfirullah, start motor belah awal tuan. Tapi apa lah, elok. Tapi cerita betul-betul tuan-tuan, tak lekat ni nak buat. Tak lekat lah tuan-tuan. Nak pakai baca bismillah pun susah nak lekat. Tidak ada bismillah. Tapi kalau boleh lekat, cantik. Kemudian tuan-tuan, Nabi SAW bila keluar, antara amalan Nabi SAW dalam perjalanan, Nabi SAW akan singgah di satu tempat dan Nabi akan baca doa ni. Apa doa dia? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu doa dia. Doa takut ada musibah, takut ada benda yang tak baik boleh jadi tempat tu, dia baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bila Nabi SAW balik ke rumah, kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, benda pertama yang Nabi SAW akan buat bila balik ke rumah, Nabi akan bersiwak. Tuan-tuan, lupa. Bila nak masuk rumah, bagi salam. Ini penting ni. Nabi kata, sahabat tanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad, ayyul islami khairun, apakah Islam yang paling baik? Nabi kata, it'amut ta'am, bagi makan. Dan yang kedua, memberi salam kepada orang yang dia kenal dan orang yang dia tak kenal. Bila kita nak bagi salam ni, bagi salam pada 3 orang ni. Yang pertama, orang yang kita kenal. Jumpa, bagi salam. Tuan-tuan tengok, salam ni, saya nak tanya tuan-tuan. Bagi salam, hukum dia apa? Sunat. Jawab salam, wajib. Yang tu tahu, pasal lu zaman sekolah lu kan selalu duduk kata tu. Assalamualaikum, tak jawab dosa, ngorat. Itu tau. Bagi salam sunat, jawab salam wajib. Tapi pasal apa para sahabat duk berebut nak bagi salam? Walhal di antara sunat dengan wajib, mana lebih besar pahala? Wajib lebih besar pahala daripada sunat. Tapi pasal apa Nabi dan para sahabat nak jadi orang pertama bagi salam? Sebab tuan-tuan tahu bawa sunat. Sebab salawat ala Sayyidina Muhammad, bila kita suruh orang buat satu benda kebaikan, maka kita akan dapat ganjaran tersebut. Faham tak?
Saya suruh tuan-tuan buat. Nabi kata man dalla ala khair falu mithlu ajri fa'ali. Siapa tunjuk satu benda kebaikan maka dia akan dapat ganjarannya. Man da'a ila al-huda kana lahu min ajri min ujri man tabi'a min ghairi in qusa min ujrihim shay'un aw qama. Siapa tunjuk satu benda kebaikan maka pahala begini seperti mana dia melakukan dan tidak dikurangkan walaupun sedikit. Maksud kalau saya suruh tuan-tuan buat benda sunat, tuan-tuan buat saya dapat pahala sunat tu. Sikit pun tak kurang. Kalau saya suruh buat benda wajib, tuan-tuan buat, saya pun dapat pahala wajib. Dia suruh orang jawab salam, orang tu buat benda wajib, maka dia tumpang dapat pahala wajib. Dia dapat dua pahala. Pahala sunat dia suruh, pahala sunat yang dia buat dengan tumpang pahala orang tu buat kebaikan. Faham tak ni? Pertama, bagi salam kepada orang yang dia kenal. Ini sunnah Nabi SAW. Bagi salam macam mana? Yang pertama, Assalamualaikum. Allah suruh jawab lebih baik. Orang jawab Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau orang bagi salam Assalamualaikum warahmatullah, dia jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang tu jawab, kalau orang tu bagi salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawab macam mana? Jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis yang tu kan? Ada Nabi SAW sebut pada seorang sahabat, Nabi kata wa maghfiratu wa ridwanuh. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratu wa ridwanuh. Confirm tak pai. Nak tak guna pun tak ada aku orang duk jumpa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jarang sangat orang Nabi salam itu. Tengok. Yang kedua, bagi salam kepada orang yang kita tak kenal. Sunnah Nabi SAW. Nabi kata akhir zaman orang akan bagi salam pada orang kenal je. Orang tak kenal tak bagi salam. Tuan-tuan pergi pasar raya, orang pertama-tama tuan-tuan jumpa, tuan bagi salam dia. Assalamualaikum. Dia berhenti kan? Dia tengok kita. Tengok atas buah. Kenal kan? Kita kata tak lah, tak kenal. Boleh buat rajin ni kita. Yang ketiga, yang ni paling penting dan selalu kita tinggal. Tahu apa dia? Bagi salam ke ahli keluarga. Nabi SAW kata, Anas bin Malik kata, Nabi pesan dekat aku untuk aku beri salam kepada ahli keluarga aku, maka Allah akan memberkatiku dan memberkati ahli keluarga aku. Faham tak? Ni tuan-tuan mai, siapa yang mai suami isteri ni? Ramai dah mai suami isteri? Ha. Siap pergi, isteri tunggu kat luar. Dia rajin main sunat lagi. Dia berkeluar lambat sikit. Isteri tunggu kat motor. Dia keluar sikit. Dia jumpa isteri dia. Selalu saya tanya. Ikhlas jawab. Bagi salam. Isteri dia tunggu kat motor tu. Soalan ni. Dia sampai-sampai isteri dia kat situ dah. Saya nak tanya ni. Bagi salam dekat isteri tu. Empat jawab ikhlas. Jawab ikhlas. Dah. Dah. Dia tak ada muka seorang lagi. Isteri dia tanya. Apa lambat sangat ni? Tadi kat masjid bukan main lagi. Ni nikah ni, ni nikah ni, kemain lagi. Faham tak? Keluar-keluar lagi jumpa bini. Sembang. Ni. Isteri apa? Apa lambat? Ni. Tuan-tuan, ni salamlah. Cuba assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya mula dah praktis. Balik-balik rumah satgi tuan-tuan sekalian, jumpa anak kat depan rumah. Bagi salam kat dia. Assalamualaikum. Anak kita break motor. Dia gelak-gelak tengok sisi kita. Assalamualaikum. Break dia. Ayah bagi salam. Buang tebiak nak mati ke apa. Tak pernah dia buat. Tapi itu amalan dia, sunnah. Berkat tuan-tuan. Allah akan berkati kita dan berkati ahli keluarga kita. Kemudian tuan-tuan, bila Nabi SAW masuk ke rumah, apa yang Nabi SAW buat? Nabi bersihkan gigi dulu. Kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, pertama-tama Nabi SAW buat bila masuk ke rumah, Nabi akan bersihkan gigi. Ini sunnah Nabi SAW yang kita selalu tinggal. Tuan-tuan, nak sembahyang Nabi suruh bersih gigi. Siwak ni bukan masuk guna kayu sugi. Siwak ini membersihkan gigi dengan salih ala si Muhammad, Allahumma salih si Muhammad, benda-benda yang kesat. Nah, kata Imam Nawawi, walaupun selai kain untuk membersihkan gigi, mulut dan lidah. Itu siwak. Kalau guna buruh gigi, boleh disiwak. Guna kayu arak tu dapat lagi satu pahala. Pahala guna kayu macam Nabi SAW guna. Bersih gigi dah dapat satu pahala sunnah. Faham tak Nabi SAW? Dan subhanallah, bila Nabi SAW duduk dalam rumah, Nabi jadi orang yang paling baik kepada ahli keluarga dia.
Nabi SAW kata, saya cermat, khairukum khairukum li ahli. Makna khairukum li ahli. Salih ala Syed Muhammad. Orang yang paling baik daripada kalangan kamu ialah orang yang paling baik pada ahli keluarga dia. Dan aku adalah orang yang paling baik pada ahli keluarga aku. Faham tak? Nabi SAW tuan-tuan suka main-main dengan isteri dia. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha satu hari cerita, dia duduk berjalan dengan Nabi SAW. Nabi kata kat dia, jom kita lawan lari. Nabi kata, ni lumba lari. Kata sana Aisyah, jom. Waktu tu Aisyah kata, aku masih kurus. Waktu lari, Aisyah menang. Lepas tu, berapa lama lepas pada tu? Nabi kata, Aisyah, jom kita lawan lari. Aisyah kata, waktu tu aku sudah gemuk. Dia kata, Aisyah, kata Rasulullah, macam mana nak lawan lari? Aku dah tengoklah badanku macam mana. Jomlah lawan. Lalu, Nabi SAW dengan Aisyah pun lawan lari. Dan Nabi SAW menang. Nabi kata, apa? Ini yang cover yang hari tu punya. Tentang mesranya kehidupan Nabi SAW dengan Aisyah. Ni seorang pemimpin yang sangat hebat. Ketua negara, tuan-tuan. Tapi punya masa untuk bergurau sana dengan isteri dia. Faham tak ni? Itu suasana kehidupan Nabi SAW kehidupan ni. Kemudian tuan-tuan, sehinggalah keadaan berpakaian Nabi SAW, kita cuba untuk pakai, belajar-belajar pakai jubah, belajar-belajar pakai, simak tuan-tuan, pakaian-pakaian sunnah Nabi SAW, belajar-belajar untuk menggunakan ni, apa ni, siwak, ataupun paling tidak kita memberus gigi kita pada waktu-waktunya bangun tidur, kita nak baca Quran, nak sembahyang dan nak tidur. Salat simak tuan-tuan, kemudian kita berakhlak dengan akhlak yang baik, kita bercakap dengan perkataan yang baik, salat simak tuan-tuan. Kemudian bila kita nak tidur, tidur dalam keadaan yang seperti dianjurkan Nabi SAW, kita berwuduk, kita baring sebelah kanan, salih ala Muhammad, kita baca doa tidur, kita baca ayat kursi, itu sunnah Nabi SAW, kita baca qul ya ayyuhal kafirun, itu juga sunnah Nabi SAW. Kemudian salih ala tuan-tuan, dan bangun dalam keadaan kita bangun macam Nabi SAW suruh kita baca, kita baca doa bangun tidur, paling tidak kita mengucapkan alhamdulillah. Bila kita terjaga tengah malam, Nabi SAW suruh baca la ilallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu ala kulli syai'in qadir. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Allah rabbi ighfirli. Nabi SAW baca. Maka tuan-tuan sekalian, dalam kehidupan kita tak akan terlepas dari kehidupan kita melainkan semuanya ada jalan dan cara yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Maka pasti ada hikmah yang terkandung dalam sunnah Nabi SAW yang kita amalkan dalam kehidupan kita, insyaAllah. Tuan-tuan, untuk penjelasan lebih lanjut, tuan-tuan boleh dapatkan buku saya kat luar ni. Saya susun siap-siap tuan-tuan, macam mana Nabi SAW buat, macam Nabi SAW makan, Nabi pakai kasut macam mana, minyak wangi yang dipakai oleh Nabi SAW, seluruh kehidupan Nabi SAW, insyaAllah saya himpunkan dalam buku ni yang boleh tuan-tuan jadikan sebagai panduan dalam kehidupan kita, insyaAllah. Yang keduanya, ada juga buku-buku saya yang lain, hidup dalam sunnah Nabi SAW yang ni, kemudian amalan mengangkat darjat dan amalan mengundang rahmat Allah SWT juga tuan-tuan boleh dapatkan dekat luar sana, insyaAllah. Dan kita juga buka kaunter wakaf untuk pembangunan dan pengurusan Kompleks Islam Darul Faizin di Bandar Baru Kedah. Kalau tuan-tuan nak tumpang sekali untuk manfaat akhirat tuan-tuan, ahlan wa sahlan, kami sangat-sangat memerlukan. Lagi sekali saya ucap terima kasih atas jemputan, saya mohon ampun dan maaf atas barang salah dan silap. InsyaAllah kita berjumpa lagi di lain masa dan ketika. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.